Seorang wanita nekat naik ke atap Gor Ciracas setinggi 15 meter di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu sore. Penyandang masalah kesejahteraan sosial ini diduga mengalami depresi dan takut menjalani rapid test. Pihak keamanan Gor yang melihat ada wanita di atas atap langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi. Petugas yang datang ke lokasi langsung mempersiapkan alat untuk mengevakuasi perempuan tersebut. Proses evakuasi pun berlangsung hingga malam hari. Petugas harus bernegosiasi hingga perempuan itu bersedia dievakuasi. Halangan awal kita dapati, kita mengkhawatirkan korban semacam pada penolakan. Namun setelah kita evakuasi, alhamdulillah korban tidak ada perlawanan ke kita, sehingga dapat kita bujuk. Dan alhamdulillah tadi pada pukul 18.10 ya, 18.10 untuk korban bisa kita pegang langsung. Diketahui wanita tersebut adalah warga Bogor, Jawa Barat, dan saat ini dibawa ke panti sosial untuk diperiksa lebih lanjut. Efrizal, Jakarta.